Bersyukur telah melewati fase terberat dalam hidupnya, Ari Lasso sudah kembali manggung. Setelah absen beberapa waktu untuk pengobatan, penyanyi Ari Lasso akhirnya kembali ke industri musik tanah air. Ari Lasso akhirnya naik ke atas panggung dan menghibur penonton yang hadir lewat penampilannya di Alobank Festival 2022 hari kedua. Menggunakan setelan jas berwarna hitam dan rambut pendeknya, pelantun lagu Mengejar Matahari itu, sementara penonton yang hadir terhipnotis dengan suara merdu. Lagu-lagu dari Ari Lasso mampu membuat mereka yang hadir bersenandung bersama. Istora Senayan Jakarta menjadi tempat yang bergemuruh dengan nyanyian suara penonton akan lagu eks-vokalis Dewa 19 itu. Rasa haru pun mengalir dalam diri Ari Lasso. Ia seakan tidak menyangkal bisa berdiri tegak di atas panggung dengan suara yang lantang. Di sela-sela Ari Lasso melantunkan Misteri Ilahi, ia menyempatkan diri untuk mengucapkan rasa syukur setelah berjuang melawan kanker limfomanya. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.